Sugi Powo, warga desa Takeran Kelating, kecamatan Tikung Lamongan, sing kerja dari marketing dealer Bronfit Nang Eka Jaya, dalam Sunan Derajat Lamongan, akhiri dari DPO utawa buronani Polres Lamongan. sugi dipedhek nglakokna blokotan nang luweh teko wong 5 sing ape tuku bronfit nang dealer Eka Motor pirang ping ulang gebongkor. Modus sing dilakokna barek pelaku yuk iku barek cara njaluk dhuwit DP disik nang para na na korban, barek akeh dhuwit sing dikekno variasi. Dhuwit sing dikekno para korban nang pelaku iki dibedek antarané 10 yuto sampai 15 juta rupiah. Tapi samar ini para korban nekno dhuwit DP tibake dienteni sampai pirang-pirang wulan Bronfit iku gak dikirim-kirim. Laporae rumangsa knek Polkota, akhire para korban ngrepotno kedadian iki nang Polres Lamongan. Kasat Reskrim Polres Lamongan AKP Yohan Septi Hendro ngomong, nek sampai saiki wis ono 6 korban sing repotno kedadian iki nang Polres Lamongan. Malah ono bedaan, nek saiki si akeh korban liyane sing guru ngrepotno kedadian iku nang Polres Lamongan. Dikarepno para warga sing rumangsa sudah dadi korban pelukotuan sing dilakokno marek pelaku iki iso nang repotno kedadian iku nang Mapolres Lamongan. Sulki JTV.